Bermula pada petang Sabtu 18 Disember 2021, PDRM, JBPM, ATM dan APN sebenarnya telah pun menggerakkan pasukan masing-masing bagi memindahkan mangsa. Namun, menghadapi kesukaran kerana suasana yang semakin gelap dan terdapat ramai mangsa yang masih enggan meninggalkan kediaman mereka ketika itu. Kejadian banjir yang berlaku ini, Perdana Menteri salahkan mangsa sekarang. Tak, kita tak baguslah tu. Ini cerita sebenar. Jangan bohong. Ini kalau sudah kantor. Sudahlah. Yang berhormat. Yang berhormat. Saya bagi amaran pertama. Saya memaklumkan ya. Ya, selepas ini saya akan benarkan sesiapa yang mengacau untuk keluar makan angin kat luar. Okey. Amaran pertama. Yang berhormat, silakan. Kejadian banjir yang berlaku ini melebihi kemampuan jentera tidak balas Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Selangor. Selangor juga jarang berdepan dengan banjir luar biasa seperti kali ini. Biarpun amaran hujan berterusan telah dikeluarkan, impak taburan hujan yang tinggi ini sangat tidak diduga oleh semua pihak. Sebagai contoh, meskipun penduduk di Taman Sri Muda Shah Alam sudah biasa berdepan banjir kilat akibat hujan lebat, namun mereka tidak menyangka air akan naik begitu cepat dan tinggi pada kali ini. Agensi penyelamat juga menghadapi kesukaran mendapatkan kerjasama penduduk untuk berpindah dengan segera. Rata-rata mangsa memberikan alasan hendak menyelamatkan harta benda. Jarak PPS yang agak jauh dari rumah, bimbang rumah dimasuki pencuri, serta bimbang risiko jangkitan COVID-19 di PPS. Berikutan itu, apabila paras air naik secara mendadak, ramai penduduk terperangkap dan memerlukan pertolongan segera. Namun demikian, kerja-kerja menyelamat menjadi lebih sukar berikutan kenderaan yang terperangkap di jalan utama sehingga menghalang kenderaan penyelamat memasuki kawasan perumahan, sehingga ada keadaan yang mana aset-aset penyelamat terpaksa dipikul ke kawasan terlibat. Selain daripada itu, bot-bot penyelamat juga sukar untuk bergerak di dalam kawasan banjir kerana tersangkut pada kenderaan yang tenggelam di kawasan terjejas. Kelewatan kerja-kerja menyelamat juga adalah disebabkan alamat rumah yang diberikan oleh pemanggil tidak dapat dikenal pasti kerana sudah ditenggelami air.